Mas Aji. Selamat pagi semuanya. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menunjuk bangsa persatuan. Menunjuk bangsa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang pemuda, jawabnya maju. Kalau olahraga, jawabnya jaya. Kita coba. Karena ini sangat spesial, jatuhnya pada tanggal 28 Oktober tahun 2021 yang hari ini kita sedang memperingati Sumpah Pemuda yang ke-93. Kita coba. Pemuda! Kita coba ya. Pemuda! Olahraga! Siapa kita? Indonesia! Luar biasa kesetangan ini. Bagi ya, kami senang. Tadi panitia menyampaikan pentingnya kebugaran. Ruang lingkup olahraga itu ada tiga. Olahraga prestasi, olah pendidikan, olahraga rekreasi. Olahraga rekreasi bertujuan adalah bagaimana kita untuk meningkatkan kebugaran masyarakat. Olahraga belum menjadi gaya hidup di tengah-tengah masyarakat hari ini. Tidak ringan memang pekerjaan kita, tetapi kami yakin dan percaya. Misi yang tim JKW bawa nanti mudah-mudahan ini ya bisa didapati oleh daerah-daerah lain. Artinya pentingnya kita melaksanakan olahraga. Kita tidak bisa pungkiri hari ini saudara-saudara kita yang masih rutin melaksanakan olahraga, masih beraktivitas, mereka masih bisa eksis di tengah pandemi. Kenapa? Mereka bugar. Kalau mereka bugar, insya Allah imun mereka bagus. Nah, intinya itu kami berharap. Sekali lagi terima kasih, apresiasi kepada WWI Pusat yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Dan insya Allah kemarin kami juga sudah berkoordinasi, setiap hari akan ada informasi terkait apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di PW ini di beberapa daerah. Kami yakin daerah-daerah lain juga sekarang teman-teman wartawan juga sudah siap menunggu mereka dan akan bersama-sama. Yang penting selalu mengumandangkan prokes adalah menjadi hal yang nomor satu. Mungkin hanya demikian yang saya sampaikan. Selamat mengikuti jelajah kebangsaan ini. Mudah-mudahan selamat berangkat, selamat pulang, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Yang terhormat Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal Depari. Yang terhormat Wakil dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diwakili oleh Bapak Aslep 3, Bapak Heri. Yang terhormat Sekjen PWI Bapak Mirza Zulhadi. Ketua PWI Bidang Kerjasama Antar Lembaga Bapak Abdul Aziz. Ketua Bidang Organisasi Bapak Nur Jaman. Ketua PWI Jaya Pak Sayyid Iskandar beserta jajaran pengurusnya. Para sponsor dari Arta Graha, King Land, PT Jarum, dan rekan-rekan sekalian. Yang akan menyambangi 34 provinsi dan 15 pulau yang ada di Indonesia. Kegiatan jelajah kebangsaan luar tahun ini telah kami persiapkan selama 6 bulan dan akhirnya mengambil tanggal yang istimewa dengan bertepatan Hari Sumpah Pemuda untuk memulai perjalanan keliling Indonesia. Dengan semangat pemuda, para motoris akan menggunakan 4 motor selama kurang lebih 105 hari dengan jarak tempuh 16.741 km. Semua persiapan telah kami lakukan untuk kegiatan ini hingga pendanaan. Alhamdulillah berkat dukungan dari Ketua Umum PWI Pusat dan para pengurus PWI beserta dukungan para sponsor, kegiatan ini dapat dilaksanakan. Perjalanan ini akan terbagi dalam 4 etape. Etape pertama itu meliputi Sumatera, etape kedua Kalimantan, etape ketiga Jawa, Bali, Papua, dan serta etape keempat Maluku, Sulawesi, kembali ke Jawa. Selama perjalanan nanti, berbagai kegiatan akan dilakukan tim motoris PWI dengan mengkampanyekan tentang tertib berlalu lintas dan pentingnya menjaga
keamanan tertiban masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tim Motor SPW juga akan mengajak masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga kebugaran di tengah masa pandemi ini dengan melakukan aktivitas olahraga dan selalu mengingatkan untuk tetap menjalankan prokes 3M. Dan tentunya dalam perjalanan nanti, para motoris akan melihat berbagai keindahan Indonesia serta berbagai infrastruktur hasil pembangunan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentu waktu setiap momen perjalanan, tim motoris PW akan dituangkan dalam laporan perjalanan yang akan dibuat di sejumlah media dan pada akhirnya akan dibukukan dalam sebuah buku dengan judul Indahnya Indonesia. Adapun kegiatan ini mulai hari ini sehingga nanti puncaknya di Kendari di saat Hari Pers Nasional yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mohon doa restunya agar perjalanan ini dapat terlaksana dengan aman hingga kembali ke Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa ini? Empat jagoan saya ini akan melakukan perjalanan. Saya sungguh, saya juga berdoa supaya mereka akan selamat melaksanakan misi ini. Amin. Itu Pak Jerry ya. Yang jelas ini adalah empat wartawan kita, mewakili kita. Bagaimana mereka akan melakukan jelajah Nusantara? Saya kira ini satu keberanian, satu sikap patriotik saya kira. Karena menjelajah Nusantara bukan pekerjaan yang mudah. Mereka akan memperkenalkan Indonesia. Mereka akan memperlihatkan bagaimana keindahan Seven Summit, 7 puncak gunung. Saya sudah mulai membayangkan kalau saya ada di puncak gunung, betapa indahnya. Dan mereka akan menikmati keindahan itu. Dan mereka akan melihat pulau-pulau kita. Mereka akan melihat pembangunan di mana-mana. Mulai dari Aceh sampai Papua. Dari mulai utara sampai selatan. Nah, saya kira ini pekerjaan yang luar biasa. Jarak jauhnya, jarak tempuhnya berapa? 17.000 km. Nah, ini event ini saya juga berharap bisa menjadi percontohan. Kalau ini sukses, ini bukan nggak mungkin jadi event nasional dan internasional. Akan mendatangkan orang datang untuk berkepualang dengan jelajah Nusantara. Ini hebat, bisa mendatangkan wisata yang luar biasa. Kita berharap nanti laporan mereka betul-betul komprehensif untuk menggambarkan indahnya Indonesia. Itu yang saya harapkan. Karena itu saya terima kasih Pak Eri atas dukungan Kemenpora. Begitu juga sponsor di sini dari Kingland ya. Terima kasih. Dari Jarum ada Ibu Ivana, udah datang belum? Ini sahabat saya juga. Dan semua pengurus hari ini. Saya terima kasih Pak Sekjen ada hadir di sini. Ketua Bidang Pendidikan Pak Nujaman, begitu pun Pak Ajis. Semua kita mensupport mereka. Nah, saya kira itu doa kami, Anda semua akan berhasil. Saya kira Anda harus yakinkan bahwa Anda akan berhasil mencapai semua perjalanan ini dengan tekad yang bulat. Luar biasa. Terima kasih Anda sudah mengerti bagaimana ini punya bakat jelajah yang luar biasa. Mereka yang merintis ini semua. Saya kira itu, terima kasih. Demikian saya pikir jambutan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.